Hai, konnichiwa minasan, kembali lagi bersama aku, Blurik. Sudah lama kita tidak bertemu ya guys. Jadi, sekarang aku lagi di World Minecraft Survivalku yang sudah berdebu ini. Ya, sekarang aku ingin membunuh Ender Dragon di map survivalku ini. By the way, aku sekarang lagi memanen dulu wheat-nya ya guys, untuk kebutuhan makananku. Oke, jadi di sini sambil ngobrol di offcam aku sudah gabut sekali ya guys. Aku sudah mengumpulkan beberapa makanan, mining diamond dan mengumpulkan experience yang banyak sampai level 64. So, jadi di sini aku bakalan membereskan dulu panennya ya untuk kebutuhan makananku. Oke, ini dia yang terakhir. Nice. Oh, ini dia yang terakhir. Ya, jadi dari kalian banyak sekali yang ingin aku bermain survival di tab komunitas ya, guys. Oke, jadi di sini kita banyak mempunyai sekali wheat. Jadi, aku simpan dulu di bone meal generator buatanku. Ya, lumayan berguna daripada menjadi sampah. Oke, jadi waktu sudah menunjukkan malam. Jadi di sini aku bakalan beristirahat dulu untuk tidur di rumah. Oke, selamat pagi dan aku sudah bangun dari tidur nyenyakku. Dan ya, aku masih kurang suka dengan interior rumahku. Ya jujur saja aku kurang jago untuk mendesain interior, kecuali aku suka di bagian eksterior rumahku guys. Lihat, medieval banget ini. Dan by the way, untuk sekarang pertama-tama kita bakalan prepare dulu membuat tools, karena sebelumnya toolsku itu hilang ya guys karena terbakar oleh lava. Ya pas itu aku lagi live stream. Oke, di sini ada crafting table tidak? Oh iya, di sini tidak ada crafting table guys. Aku bakalan buat manual aja. Bakalan bikin lagi crafting table-nya. Dan kita bikin stick. Guys. Aku bakalan simpan di sini. Pertama-tama aku bakalan bikin diamond pickaxe. Diamond pickaxe harusnya bikin dua sih. Fortune sama Sick Touch. Kedua sword, kapak, terus apa lagi ya? Oke, jangan pedit dah. Aku langsung bikin shovel dan diamond hoe. Oke, dan sisanya diamondnya aku bakalan bikin jadi blok aja deh guys, supaya tidak memenuhi tempat ya. Oke. Dan ternyata aku punya diamond legend di sini. Ya, karena aku lupa, guys. Oke, di sini ternyata masih banyak lapis lazuli. Yap, langsung saja aku bakalan enchant dulu diamond boot. Mudah-mudahan aku mendapatkan feather falling dan protection 4. Let's go. Death Strider 2. Kalau ini Death Strider 2 ini kita bisa berjalan cepat di air kalau gak salah. Yap, aku mendapatkan jong. Kita disenchant aja guys. Kita disenchant ini, lalu kita coba enchant lagi. Mudah-mudahan XP ku cukup sih. Blast protection, unbreaking 3. Yowis lah, kita ambil dulu guys. Kedua, protection 3. Let's go. Yap, gak dapat unbreaking, gak apa-apa. Oke, protection 4 di chest plate dan unbreaking 3. Ini mantap sekali sih. Oke, lumayan. Helmet, respiration. Ini dapat respiration sama protection 4-nya plus unbreaking 3. Nice. Sekarang sisanya tinggal tools. Efficiency 4,
Nice. Portland 3 langsung dong. Ini ada diamond. Sword diamond. Sharpness 4. Not bad. Tinggal tambah unbreaking aja guys, sama yang lain-lain. Appreciation 4. Sick touch, nice. Yang ini gak usah lah kalau diamond shovel. Mungkin aku sekarang tinggal bikin yang namanya bow. Kita enchant unbreaking 3. Please infinity. Yah, jom. Oke, masih ada sisa level 37. Power 4. Infinity. Kayaknya sekarang aku lagi wangi sih. Oke, kita simpan sisa lapis lazulinya dan kita simpan sisa diamondnya. Nah, untuk sekarang kayaknya aku bakal mengumpulkan dulu. Lupa guys, aku belum mempunyai blaze rod sama ender. Pokoknya untuk membuat ender eye guys. Mungkin aku bakalan prepare dulu sekarang untuk mencari ender pearl dan blaze rod. Ini ada diamond. Nah, blaze rodnya ada. Berarti sekarang aku tinggal mengumpulkan ender pearl. Mungkin aku bakalan trading sama piglin. Yap. Aku bakalan trading sama piglin aja supaya cepet guys. Dan untuk mencari goldnya, kayaknya aku bakalan mengunjungi yang namanya apa tuh? Bastion, yap. Aku bakal ke Bastion dulu untuk mengumpulkan gold. Setelah itu aku bakalan trading bersama Piglin Chan. Let's go. Oke, dan sekarang aku sudah di Nether. Aku sekarang benar-benar bingung guys, mau kemana cari Bastion ya, karena aku belum menemukan Bastion di Nether ini guys. Sambil kita mencari Bastionnya, aku bakalan mengumpulkan dulu ini. Apa ini namanya? Bolong, hati-hati. Pokoknya gol-gol dari itu sih guys. Nah, kan Enderman banyak kan di biome ini. Warped ya, Warped Forest. Cuman Warpednya itu segini guys. Lihat, hanya pulau segini. Oh, tidak ada bakso setan. Oke. Akhirnya aku menemukan ini guys, Warped Forest. Setelah sekian lama aku mencari Bastion Remnant, tapi aku malahan ketemu Warped Forest ya. Jadi so aku bisa nyicil untuk mengumpulkan emerald dari beberapa emerald pearl, maksudnya ender pearl. Oh, itu ada enderman. Hi enderman, jangan ngamuk dong. Oke. Mana dia? Mana dia, guys? Wah. Ini ada gold juga ini. Gold nugget. Wait. Oh ini bastionnya guys. Oh ini bastion. Yap, ini bastion guys. Jadi sekarang aku bakalan fokus untuk mencari golden. Gimana caranya agar aku bisa aman membuka chest.
No. Okay. 3. Mati 1. Nice. Mati 2. Aman gak? Kayaknya kurang aman sih, guys. Ternyata aman. Ternyata aman, guys. Jadi kita ambil dulu si chestnya. Ada gua banyak. Debris. Nice. Apa ini? Soul speed. Gak. Obsidian buat kita jalan pulang secara cepat. Ada golden block. Peraspek no. Nice. Ternyata ada babi, guys, di sana, guys. Oke, teman-teman, dan aku sudah balik lagi ke dekat portal worldku maksudnya. Dan di sini aku sudah mendapatkan beberapa gold, lumayan. Dan ini dia, guys, yang aku cari-cari dan yang mungkin lumayan langka lah. Ini dia musik disc kesukaanku di Minecraft. Itu Pick Step. Cuma ini kesukaanku banget. Dan di sini kayaknya aku bakalan buang dulu sampah-sampah ini. Mungkin aku bakalan pakai dulu ini karena kita sekarang bakalan trading bersama Piglin ya. Sini. Memang gua pedang. Sini. Nih. Oke, kita trading dulu bersama Memang pakai pedang, guys. Kita gali dulu supaya aman ya tradingnya. Supaya agak kabur. Memang pakai pedang. Nice. Udah lagi nih doang, guys. Kita sawer, guys. Kita sawer sampai dia memberikanku ender pearl yang banyak ya. Jadi mungkin aku bakalan percepat saja videonya, atau aku bakalan skip ya, agar kalian tidak bosan. Oke, guys, dan aku sudah selesai bertrading. Ini dia. Hasilnya beruntak sekali dan aku sempat diganggu sama apa yang terbang-terbang tuh? Lupa lagi aku. Gas ya. Aku sempat diganggu sama gas dan ini dia hasil trading aku bersama Piglin Chan. Dan yap, aku mendapatkan ender pearl sebanyak 15. Mungkin ini cukup lah, lumayan. Dan ini sisa-sisanya yang aku bawa dari trading sama Piglin Chan ya. Yang lainnya sampah, guys. Oke, mungkin sekarang aku bakalan balik lagi ke world biasa dan aku bakalan siap-siap untuk pergi mencari portal ke melawan naga. Oke. Sebelum itu aku bakalan setel lagu dulu. Musik kesukaanku di Minecraft. Yeay. Stop. Mari kita fokus lagi, guys. Oke, jadi kita tinggal bikin gini dah. What the heck? Oh iya, ini harus dibikin dulu blast powder, guys. Kita bikin 15. Oke, kita bikin 16 aja. Dan kita taruh di atasnya. Nice. Oke, sekarang aku bakalan simpan dulu barang-barang yang gak perlu dibawa dan aku bakalan let's go untuk mencari stronghold.
Oke teman-teman, dan sekarang aku sudah siap sekali untuk melawan Ender Dragon. Dan di sini aku bakalan ya, aku bakalan jalan kaki aja, guys. Karena bawa kuda bakalan ribet nantinya. Jadi kita mulai-mulai di sini ya. Mungkin aku pertama-tama akan melemparkan satu Ender. Hai. What? Nge-lag ternyata, guys. Ah, ada yang pecah deh. Oke, sisa 14. Sorry banget. Oh, jadi kita bakalan adventure atau eksplorasi ke arah sebelah sana. Let's go. Oke, guys, dan si Ender Eye-nya menunjukkan di daerah sini. Mungkin jadi aku langsung saja bakalan menggali ke bawah sini. Let's go. Oh wait, aku bakalan catat dulu koordinatnya. Nice. Oke, langsung saja kita gali ke bawah. Ini dia, guys, stronghold-nya. Kita dapat achievement ya. Yap, karena aku belum sama sekali belum membunuh Ender Dragon. Yap, langsung saja kita mencari apanya. Oke. Kita mendapatkan apple dan juga roti, lumayan, guys. Oke, kita menemukan library atau perpustakaan ya. Oke. Gimana chestnya, guys? Lo chest. Nah. Loyalty bukannya buat Trident ya? Aqua Infinity kita ambil aja deh, lumayan. Oke, nice sekali. Oke, kita sudah menemukan portalnya. Aku hancurkan dulu spawner biar tidak mengganggu. Dan kayaknya kita kekurangan Ender Eye of Ender maksudnya. Kita coba dulu, guys. Bener sih, 12 sih. Pas sekali. Mungkin langsung saja kita melawan Ender Dragon. Let's go. Kita mendapatkan achievement made the end. Go, aku udah siap sekali, guys. Mungkin aku bakalan fokus untuk membunuh Ender Dragon-nya saja, tidak untuk mencari Eretra. Mungkin ya next episode atau lain kali ya, guys. Ini lama banget sih. Nah. Oke, let's go, my man. Keren ya ini shader complimentary, guys. By the way. Udah bosen sih lawan bos kayak gini mah. Boom. Sih. Wait, guys, aku sekarang bikin dulu water bucket. Tapi gak ada air. Hit W, klik. Oh iya, ya. Aku tahu. Aku bikin boot aja. Buat MLG. Sini. Waduh. Ih. Oops.
Ini kesalahanku sih, guys. Aku lupa reverse sponset. Oh my god, Blurik. Aku mati, guys. Karena aku terlalu bodoh. Oke, mungkin aku harus jalan kaki atau mempersiapkan kembali untuk pergi ke stronghold-nya dan yap, aku kembali lagi untuk melawan Ender Dragon. Sorry, di sini aku bakalan bawa dulu kasurnya, guys. Mungkin aku bakalan skip ya karena mungkin ini bakalan terlalu lama. Oke, dan akhirnya aku sampai kembali. Untung barang-barangku tidak di-spawn ya, guys. Dan aku tadi sempat beberapa kali Minecraft-nya pause plus atau berhenti sendiri. Gak tahu sebabnya karena apa, guys. Berarti ini kenapa ada barang-barang yang gak kepake ya? Wait. Oh, no, please, barangku jangan lewat, please. Nice. Sekarang kita tinggal bunuh energinya. Let's go. Dua hit. Tiga hit. Yuk, mati. No. Hey, satu hit lagi, guys. Sweet lagi, let's go. Nice. Akhirnya aku membunuh naga dengan konyol. Aku matinya di sini sih. Sorry ya, guys, aku noob banget. XP. Oke, okay, kita ambil telur naganya, guys. Yep. Look. Ya. Telur naganya malah ke portal, kocak. Ya. Ya, suwe, guys. Ya. What the heck? Udahlah, gak apa-apa, guys. Yaps, mungkin segitu dulu videoku kali ini. Sorry banget, aku jarang upload belakangan-belakangan ini ya, guys. Jadi, so kalian yang baru nemu video ini, entah itu di beranda ataupun di mana, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Aku Blurik, sampai jumpa di Minecraft Survival episode selanjutnya. Bye-bye.